Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, Kejar TV akan membagikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Apa itu? Yaitu mencari keyword. Kita akan gunakan smallseotools.com, yang mana tools ini merupakan tools gratis. Wah, ini kalau udah dengar kata gratis pasti langsung nyambung ya. Nah, ini keyword tools. Jadi kita akan membahas keyword tools. Nah, for webmaster and SEO professional, free, powerful, and efficient keyword tools that provide you win through keyword research and analysis. Oke, kita akan coba yang ini dulu, keyword position. Apa maksudnya? Nah, keyword position ini kita menentukan di mana sih posisi dari website kita. Misalnya by keyword gitu kan, kita masukkan sini URL kita. Misalnya capung, misalnya kejartv.com. Jadi kejartv.com, kemudian di sini search engine-nya apa gitu. Google, google.no atau lain sebagainya gitu, google.id gitu. Ya kan, kita Google nih. Nah, ini pencarian tablet, ini mobile, dan baru teman-teman klik nanti get keyword insight. Nah, cek position. Jadi posisi berapa? Ini kalau orang yang suka bermain SEO biasanya menggunakan ini memang harus ya, karena posisi di pencarian itu memang sangat menentukan sekali traffic kita. Makanya orang tuh kalau udah optimasi itu pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena apabila optimasinya kencang nanti bakalan ditentang sama Google. Nah, kemudian ini keyword density. Kita melihat kekuatan dari keyword ini ya, keyword density. Nah, ini baru lihat ya. Kadang keyword density nggak berpengaruh juga ya. Kenapa? Yang website-website yang keyword density-nya nggak bagus gitu kan, kadang naik juga. Nah, ini kita tutup lagi. Kemudian keyword suggestion tools. Nah, jadi ada keyword suggestion ternyata ya. Nah, kita lihat enter keyword. Misalnya kita ambil yang Indonesia aja. Keywordnya misalnya itu komputer gitu kan. Nah, baru kita suggest. Nah, nanti dia akan mencari. Oke, siap mencari, dan kita lihat di sini. Nah, ini dia. Komputer generasi pertama, komputer gaming, komputer yang bertugas menyimpan informasi halaman web tanah diakses, komputer Pekanbaru, komputer berasal dari bahasa Latin gitu. Komputer gaming murah dan lain sebagainya ya. Ini suggest. Mantap juga ya. Ini untuk apa bagus nih? Untuk tag. Kemudian ada lagi keyword competition. Nah, kalau orang yang memain SEO itu kompetisi memang sangat ditentuin ya. Nah, di sini keywordnya misalnya kita buat komputer aja. Baru kita cek competition dan dia akan loading, dan kita lihat seperti ini. Keyword broad excerpt ya, all in title. Nah, ini loading not found. Jadi kadang aplikasi gratis kayak gini juga ada yang nggak bagus nih. Exec-nya 277. Nah, kita lihat ke Google-nya ya. Sep 365, lebih banyak daripada ini ya. Gila. Nah, jadi seperti itu teman, untuk melihat keyword competition. Long tail keyword. Nah, long tail. Jadi teman-teman ada yang namanya short tail ya, dan ada long tail. Jadi kalau short itu pendek, kalau ini panjang. Nah, jadi seperti itu. Ini bisa teman-teman coba lah kalau yang pengen tahu. Kan banyak tuh pemain-pemain SEO yang mengatakan, "Oh, ini long tail keyword." Kemudian keyword rich domain suggestion. Nah, itu mantap juga. Kemudian ada SEO keyword. Keyword SEO ya. SEO ke SEO. Nah, di sini enter keywordnya. Misalnya komputer lagi dah. Komputer. Kemudian get suggestion dan loading ya. Nah, ini dia suggestionnya. Enter komputer, sistem komputer. Oh, gitu. Pokoknya domain yang namanya ada komputer-komputer langsung di ini. Di apa namanya itu? Di grab ya gitu. Kemudian ada SEO keyword competition. Nah, di sini ya, pakai keyword
URL atau keyword, misalnya komputer lagi. Oke, siap, analisis, kita lihat apa yang terjadi. mana masih loading ya, karena internetnya kacau. Dan kemudian link keyword analyzer, keyword overview, difficult kicker, finder keyword. Nah, ini penting banget ya, keyword tools. Jadi teman-teman bisa mencoba dah keyword tools ini dari small SEO tools. Oke, teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih.